kabur dari pet store Obi di Roblox. Jadi kita berada di sebuah tempat di mana di sana banyak sekali ada binatang-binatang, tapi di sana banyak sekali binatang-binatang yang ganas, bahkan ada jebaganya juga. Gak kena men, gak kena guys ya. Kita akan berusaha kabur dari sana ya guys ya. Pastikan kalian like video ini sampai akan 100.000 like lebih, karena di next video kita bakal coba buat main kabur dari neraka atau dari surga guys. Like sekarang juga ya guys, atau kalian bakal dicari please. Jadi guys, nama mapnya itu adalah New Escape the Pet Store Obi ya guys ya. Pokoknya ini keren banget ya guys ya. Kita bakal coba buat langsung main open the Roblox guys. Ingat guys, itu di Frost Diamond ya guys ya. Frost I-nya 2, D-nya 2 guys. Sekarang juga ya guys ya, di next video kita bakal coba buat mabar guys. Oke, jadi kalau dari soundnya, ini tuh soundnya masih kayak lucu-lucu gitu ya guys ya. Apanya yang serem gitu kan? Nah, kalian lihat nih guys, ini banyak sekali ada binatang-binatang. Ada Cikempom, ada Cible, ada Ci... Siapa nih guys ya? Ini anjing oranye sama kucing hitam guys. Ini biasanya kalau anjing sama kucing digabung jadi baku antam ya guys ya. Oke, kita bakal langsung aja guys ya. Lu ngomong apa bro? Bisa-bisanya bro ini guys ya. Kita bakal ganti bahasanya terlebih dahulu. Perasaan Post Diamond bisa ganti bahasa deh. Coba kalian kasih tahu aku di komen ya guys ya. Ini ganti bahasanya di mana sih? Lupa aku ya guys ya. Let's go lah. Ini mah easy banget ya guys ya Post Diamond. Weh, baru main aku udah mati ya guys ya. Ini fix nge-lag guys. Nge-lag man. Kalian lihat ya guys ya, padahal gak kena. Gak kena. Gak kena. Tiba-tiba delay-nya mati ya guys ya. Bisa-bisanya guys. Ini gara-gara aku main di laptop ya guys ya. Agak susah emang guys kalau di laptop guys. Let's go. Kita udah checkpoint pertama. Ha, you won't make a great pet. Let's go guys. Kalian lihat dari mata udah psikopat ya guys ya. Oke, let's go. Next kita bakal dapat kunci kah? Yes, kuncinya kita dapat dan kita langsung keluar ya guys ya. Ini find the key. Telat, gua udah ngambil duluan. Bisa-bisanya si abang Cilo itu ya. Widih. Ini kita bakal masuk sini guys. Gue ketarik guys. Guys, kita ketarik guys. Ya gua mencet apa-apa, tiba-tiba karakter aku tuh kayak ketarik gitu ya guys ya. Let's go lah kalau kita langsung masuk ke sini guys. Jangan sampai kita salah masuk ruangan yang ada di Roblox ini guys ya. Oh my god. Kita berada di perut dari apa, di krokodil kah atau snake ya guys ya? Coba kalian komentar ya guys ya. Oh no. Katanya kita dimakan sama ular guys. Kita harus cepat untuk keluar dari sini guys ya. Let's go. Oke, jadi kalau perut ular itu kita bisa dicerna sama si ularnya sampai menjadi tulang-tulang ya guys ya. Jadi kita nggak boleh sampai lama-lama di sini guys ya. Bahaya banget guys. Coba ke kiri ini mati nggak sih? Mati gak sih guys? Oh gak bisa ya guys ya. Tapi serem banget ya guys ya. Kita ada di perut ular men. Kita langsung ternyata kita mati kalau kita kena asap-asap ini guys ya. Luar biasa, luar biasa. Ini gak bilang dia bro. Aku kira cuma hiasan doang ya guys ya. Ternyata suhu guys. Bisa-bisanya Post Diamond nih bos. Ini karena ini mati gak sih? Kita gak usah nyoba-nyoba lah ya guys ya. Karena udah pasti mati guys. Nah yang ini nih susah nih. Kalau main di apa nama laptop ya guys ya. Ini laptopnya soalnya keyboardnya tuh kecil banget. Gak kena. Gak kena, ini terus zoom ya, tolong ya. Itu gak kena fix guys. Please me, kenapa seperti ini Roblox? Kita langsung aja guys ya. Ini apakah kalian lebih suka aku main Roblox atau Minecraft guys? Gak kena men, gak kena guys ya. Saya Bang Cilo nih guys. Kita lompat aja kali guys, kita langsung lompat aja. Gak bisa juga, lompat pun gak bisa ya guys ya. Terus kita ngapain? Kita pakai trik apa nih guys? Oh bisa, oh bisa guys, bisa guys. Langsung slide down. Kita turun lewat sempanya guys. Ini dia bung. Apa yang terjadi? Kita malah terguling-guling ya guys ya. Ini kita turunnya dari ekornya guys ya. Let's go. Guys katanya dia melihat sesuatu di depan sana ya guys ya. Kita langsung masuk. Dan kita tiba-tiba ada di arena cumi-cumi. Wow man, ini bakal keren banget sih guys. Kita ada di arena cumi-cumi. Ini parkour lagi guys. Ini Frost Diamond meraja parkour ya guys. Kecuali yang tadi nih. Soalnya aku juga mainnya tuh di laptop. Jadi agak susah ya guys ya. Iya. Kita lihat sini. Terus jangan sampai kena yang hijau-hijaunya kan. Nah yang kayak gini nih susah. Please lah man, jangan yang hijau-hijau dulu gitu ya guys. Ini main di laptop guys. Langsung skip. Lihat sini guys. What's out? Lihat guys, katanya squidnya terlihat tidak kayak teman kita guys. Apa yang terjadi kalau kita kena guys? Mati guys ya, bisa-bisanya guys. Oke lah kalau gitu kita main santai aja guys. Lompat. Mana bisa bor? Ini lompatnya ke ketinggian guys. Sedangkan Roblox itu lompatnya gak setinggi itu guys ya. Apa kita harus zigzag kayak gini? Ush, gak bisa guys, impossible boot mobil guys ya. Gak bakal bisa bor. Kita ngeprun kali. Tapi gak bisa merunduk kayak guys ya. Ush, gak mati. Oh, oh my god. Look at that guys. Kita gak mati ketika kita lompat di tentakelnya guys ya. Dodge the angry pet birds. Oke guys, jadi kita disuruh menghindar dari burung-burung yang marah ini guys ya. Emang mati? Ya ampun guys, kena sangkarnya pun mati ya guys ya. Ini game apa nih? Kayaknya buah semua binatang-binatang yang ada di sini ya guys ya. Kita langsung aja, Bil. Kita disuruh kemana? Woi, kita kemana nih guys? Oh,
kayak yang gede. Ya jangan bilang ada di perutnya si burung yang gede ini guys, enggak lucu ya guys ya. Enggak lucu banget guys. Oh no, we got it. Oke guys, kita langsung aja guys ya. Kita harus keluar dari kerangkengnya ini guys ya. Oh, kita tadi tuh masuk ke kerangkengnya si burung tadi guys ya. Kita slow aja pelan-pelan naik lewat sini. Aman sekali lagi guys ya. Oh gila, ini tinggi banget guys. Ini sampai mana Frost Demon enggak tahu ya guys ya. Santai aja, udah berhasil. Gitu doang easy peasy guys ya. It look like some big animal has destroyed a bunch of tree. Dodge the tree trunks. Oke guys, jadi katanya itu ada binatang besar yang menghancurkan pohonan ya guys ya. Nah, kita disuruh menghindari pepohonannya. Let's go guys. Oh, ini gini doang mah gampang guys. Ini jalan sendiri by the way guys ya. Let's go. Ini kalau nggak salah kayak main Subway Soup ya guys ya. Kita menghindari gitu doang. Berhasil guys. Please, susah gitu please lah ya. Guys, di sini ada beruang yang dia itu ngelempar kita ya guys ya. Jadi kita harus menghindari dari batu-batuannya dia ini guys ya. Ini agak susah nih guys. Jadi kita santai dulu aja guys ya. Dilempar batu, terus kita maju dikit, langsung capcus. Goodbye beruang kutub ya. Susah ya guys. Ngelempar batu ya guys ya. Look out, this is a busy road. Dodge all this car. Oke, jadi kita disuruh menghindari dari mobil-mobil ini guys ya. Kita tunggu dulu nih. Yang satu mobil lewat, kita langsung capcus dari sini guys ya. Oke lah, checkpoint. Kita tunggu dulu guys, mobil lewat ya guys ya. Halo bro, parkir weh, parkir. Langsung guys, let's go. Easy peasy guys. Udah level 20 kita guys ya. Cepet banget guys. Gak berasa ya guys ya. Soalnya seru banget ya guys ya. Kalian setuju gak ya guys ya? Kalian paling suka binatang apa? Yes, ada teman kita guys. Gak sendiri ya guys ya. Oh no, we got stuck in the cave. Look like our only one out it to slide down. Oke, jadi kita terjebak di sebuah goa dan hanya ada satu jalan dengan cara kita terjun ke bawah ya guys ya. Let's go lah. Woi, nggak gitu juga, kepalanya nyerot guys. Lecet ya guys ya, bisa-bisanya emang yang bikin map dari Roblox ini guys ya. Apalagi nih guys, looks like we are stuck even future further in the cave. Let's get out of this river. Oke guys, jadi katanya itu kita masih terjebak di sini dan kita harus lewat river ini guys. Lewat apa namanya, danau ini guys ya. Apa sih yang ada di sini? Let's go. Jangan bilang ada sesuatu yang Frost Demon nggak pengen lihat ya guys ya. Gila-gila, kita ini bener-bener terpontang-panting sama arus ya guys. Tapi by the way, ini game dari Roblox itu unik-unik banget ya guys. Jadi ibaratnya banyak banget varian dari gamenya gitu ya guys ya. Ada mainan mapnya, ada arcade-nya, bahkan ada game horror-nya guys ya. Udah berhasil gitu doang. Kita bisa ngindar kan? Oh nggak bisa guys, kita cuma naikin gini doang. Masih ada sampai level 23 ya guys, jadi aman lah. Let's go, ada crystal frost diamond di sini ya guys ya. Jadi ini kita kalau looting bawa pulang, foto kaya raya kita guys. Foto sultan kita ya guys ya. Baca. Ini kemana lagi nih, turun ke bawah. Oh my god. Oh my goodness guys, look at that man. Oke, kita udah sampai sini. Ada bocah guys, bocah FPP guys. Bisa-bisanya dia numpang mobil kita guys. Bisa sih bocahnya. Ayo cah. Ini udah berhasil kita guys. Yeay. Oke guys, jadi di sini ada Escape Poppy Obby. Nah, kalau kalian setuju, ini aku bakal main yang Escape Poppy Obby nih guys. Kayaknya lebih seru lagi deh. Dan ada Dream Island guys. Go faster. Ini apa nih? Udah tamat gini doang guys. Oke guys, jadi ini adalah episode pertamanya. Jadi kita bakal langsung coba in episode keduanya guys. Ini udah tamat sih. Udah tamat cuma sampai level 23. Let's go. Tapi sebelum kita coba ke part keduanya, ini dalam satu video ya guys. Kalian beruntung nih yang nonton sampai habis nih guys ya. Jangan skip guys. Like sekarang juga 100.000 like lebih ya guys. Let's go. A few moments later. Jadi guys, map kedua dari Evil Pet itu adalah yang ini ya guys ya. Escape the Evil Pet Shop Obby guys. Ini udah update guys. Let's go. Kita bakal cobain guys seberapa susahkah arena ini guys ya. Pokoknya kita jangan sampai salah masuk ke binatang-binatang deh. Ada burung tadi guys. Yang paling susah sih yang tadi ya guys ya, yang snack. Dia itu beracun guys. Kena dikit aja udah mati guys. Nah, ini apa lagi ya guys ya? Oke, ada donation. Ada mana nih permainannya guys ya? The manager has gone crazy. We need to get out of here. Oke guys, jadi katanya manager ini udah gila. Kita perlu keluar dari sini ya guys ya. Ini kenapa dia bisa jadi gila ya guys ya? Karena dia nggak jual binatang lagi guys. Kan kita pet shop ya guys ya. Apaan tuh? Apaan nih guys? Wah, ngebug gaming ya guys ya. Oke, let's go lah. Kita bakal tamatin guys. Kita... doang mati. Wah, ini GG sih, parah sih, bakal susah sih ini guys. Ya ampun guys, ini kita nggak dikasih kenain tulang apa gimana? Ini nggak tahu aku guys ya. Berarti kita nggak boleh kena tulang ya guys ya. Aku kira kita disuruh naikin tulangnya guys. Ternyata nggak boleh kena. Berarti tulang ini beracun ya guys ya. Bisa-bisanya guys. Oh, kita bisa belanja. Nggak perlu curang ya guys ya. Nggak perlu curang. Kita bisa tamatin dengan cara kita sendiri ya guys ya. Oke, jadi kita masih ada di pet shop. Oh, jadi tadi itu pet shop yang ada binatangnya. Nah, ini pet shop. Tapi ini tempat buat care-nya guys ya. Apa namanya? Buat kita tuh kayak mandi, kasih makan segala macam ya guys. Tadi kita mati, sekarang mati nggak mati, bisa-bisanya guys. Emang saya empat ya guys ya. Oke, di sini ada dua jalan, kiri apa ke kanan. Kita coba ke sini dulu guys. Hush. Emang GG guys ya, dibohongin aku guys, dibohongin. Apa langsung aja coba ya, sekali lagi ya guys ya. Ini masih penasaran aku guys ya, siapa tahu ada rahasia. Ini perusahaan paling demen nyari-nyari rahasia-rahasia gitu guys. Bisa-bisanya guys, nggak bisa.
Impossible, bos. Jadi kita langsung aja buat lewat sini, ya ampun guys, guys. Coba kalian kasih tau lah, kalian kalau di Roblox tuh, weh, kalian suka main game apa guys? Nanti aku bakal maininnya guys ya. Ingat, add juga ID aku ini guys, sekali lagi Frost Diamond. I-nya 2, D-nya 2 ya guys ya. Double I, double D. Nah, langsung aja guys, kita bakal checkpoint. Yang penting checkpoint itu yang paling penting kalau kalian main Roblox ya guys ya. Jadi kalau kalian mati, bisa hidup atau respawn di tempat terdekat ya guys ya. Let's go, jangan bilang mati karena hijau-hijau ini guys. Tadi nggak mati, sekarang mati ya guys ya. Quick into the fan. Oke, kita disuruh cepet buat ke fan. Ini sebenarnya si, apa namanya, manajernya kenapa guys ya? Gilanya kenapa gitu guys? Ini kita disuruh kemana? Ini biasanya jalanan lewat kanan ini jalan yang paling benar. Ternyata salah guys. Kukira suhu, ternyata cupu guys. Bisanya guys ya. Oke, lewat sini berarti ada fan. Kita lewat, coba-cobain aja semua fan-fan yang ada di sini guys ya. Soalnya tuh aku tuh takut ada yang kelewat gitu ya guys ya. Jadi biar kita tuh nggak bolak-balik atau bahkan ada gininya, rahasia-rahasianya guys. Tidak mati guys, bisa-bisanya tadi nggak mati ya kena ini ya. Sekarang mati guys. Kan aneh gitu ya guys. Mana ada yang tahu guys. Wih, tadi aku keluar ada cahaya-cahaya gitu guys. Oke, kita lompat kayak gini, kita main di laptop. Jadi santai aja guys, kita nggak barbar ya guys ya. Berhasil. Alright, kita masuk lagi, untung aja bisa. Nah, ini pintu yang kemana nih? Ada manajernya dong ya guys. Itu ada bocah guys, bocah FF guys. Bisa-bisanya udah sampai sana deh guys ya. Kita lewat sini, mati gak sih kena bola itu? Mati guys. Hey, gak usah belanja-belanja guys. Kita tinggal langsung aja buat cabut dari tempat ini guys ya. Ini mati gak sih kena ini guys? Oh gak mati guys. Kan aneh guys ya. Oke, let's go lewat sini. Watch out, lihat. Jadi di tangga sana adalah mematikan ya guys ya. Jadi kita gak boleh nyentuh-nyentuh yang mana, yang oranye. Kita gak boleh nyentuh yang oranye guys. Mati. Gak kena guys. Untung aja gak kena ya guys ya. Katanya kena yang oranye ini bisa mati guys. Kita langsung aja capcus-capcus. Pro player bos. Gak mungkin kita kalah ya guys ya. Ini kita jatuh mati pasti guys. Kita langsung naik ke atas aja. Dan ini dia bung. Udah selesai. Gini doang ya guys ya. Don't get electric by the wires guys. Oke, jadi kita gampang banget. Gak boleh kena sengatan listrik ini guys ya. Wuh, nih ya. Nah, sukanya Frost Diamond Roblox itu dia itu gak terlalu susah ya guys ya. Maksudnya kalau ada satu garis gini doang, tali doang, itu masih gampang buat dijalaninnya guys ya. Guys, gue lompat sekali lagi, lompat. Gila, ini kita keluar dari headshot. Mati guys. Fix gak kena barusan ya guys ya. Editor zoom yang tadi ya, itu gak kena ya guys ya. Pastikan guys, like video ini 100.000 like lebih ya guys ya. Semuanya gratis men. Let's go, let's go. Ini agak susah nih. Mati loh. Padahal gak kena ya guys ya. Impossible guys. Sampai arena 20. Oke, kita mainnya santai aja. Ini by the way suaranya Frost Diamond agak abis ya guys. Ini aku habis syuting di Trans Studio guys. Videonya bentar lagi ya guys ya. Besok lah, videonya besok lah ya guys ya. Nah, habis suara aku guys. Ini jangan bilang kena. Belum selesai aku bilang udah mati guys. Baru aku bilang kalau kena sapunya mati nih. Sempak ya guys ya. Kok bisa mati gitu guys ya. Kalau buri oke lah, kalau racun oke lah. Ini kena sapu mati ya guys ya. Gak bisanya guys ya. Kita lewat sini selalu aja santui, santui guys. Nah, that dog is huge. This is our only way to get out of here. Oke guys, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk kita keluar dari sini ya guys ya. Ini ada gunting, ada. Aduh mati guys. Ini agak susah sedikit ya guys ya. Oh, kita nggak boleh kena itu. Nah, sekarang kena sapunya nggak mati. Kan aneh guys ya. Ini kita oke, nice. Nah, guys, nih kita masuk ke anjingnya guys ya. Jangan bilang kita nanti salah masuk guys. Minggir kok bro. Kita langsung masuk aja ya guys ya. Let's go. Masuk ke anjing guys. Ah, kita nggak tahu ada di mana guys. Level 11. Oke lah kalau begitu. Kita sikat IGPJ-in aja guys ya. Kita langsung capcus aja guys. Males aku sama siapa namanya guys ya. Brenox guys. Jam segini masih main ya guys ya. Bocah-bocah FF ini guys. Bisa-bisanya guys. Kita langsung aja guys ya. Gak boleh guys, main saya malam-malam ya guys ya. Main boleh, tapi ada waktu ya guys ya. Kita lompat lewat sini. Pokoknya kalian harus jago lah main Roblox ya guys ya. Setuju lah guys, harus jago guys. Ini jangan bilang ada yang lubang guys. Baru ku bilang apa, langsung mati guys. Ini yang ini benar, berarti yang ini benar. Satu lagi yang kiri guys, ini pira satu yang kiri guys. Emang sempa ini yang bikin map ya guys ya. Dibohongin kita loh ya guys ya. Kita lewat tulang-tulang guys. Tulangnya si anjing tadi guys. Kayaknya dia perlu dioperasi ya guys ya. Ini kayaknya iStudio ini kayaknya ada map baru deh. Kalian setuju gak kalau aku mainin itu ya guys ya? Ini pasti mati kena kotak-kotak kayak gini guys. Ini paling males aku kalau kotak-kotak gini kita mainnya tuh di laptop ya guys ya. Jadi rada susah guys. Let's go. Let's go! One shot, one kill. Untung aja gak mati ya guys ya. Oke, jadi kita bakal lewatin yang kotak-kotak ini. Bisa, bisa. Kita pasti bisa bos. Udah bisa ya. Lanjut. Belum apa-apa ya guys ya. Belum siap. Aku udah tiba-tiba langsung nge-nos aja guys. Langsung lewat sini guys. Lompat. Kok kita... kok malah balik ya guys ya. Ini gimana guys? Bisa-bisanya aku kira ngulangnya di sini. Ternyata enggak guys. Di sini doang. Checkpoint dulu lah. Lewat sini guys ya. Lewat kanan ya. Kita ngerem dulu guys. Kita nge-hit.
Susah ini guys, jadi kita mainnya santai aja, slow, yang penting kita menang ya guys ya. Mainnya santai, santai, lompat. Santai, santai, lompat. Walk into me. Oke, kita langsung. Wush, ini kenapa sih dia promosi mulu ya guys, ada gini ya guys ya. This store is a mess, try not to touch, choose deadly bones. Oke, jadi kita gak boleh nyentuh dari tulang-tulang ini ya guys ya. Oke, emang aneh nih guys ya. Tadi nyentuh tulang gak mati, sekarang mati katanya guys ya. Ini mati gak? Ini mati gak? Oh enggak guys. Berarti yang ini yang mati ya guys ya. Let's go lah kalau begitu. Easy. Easy. Apalagi nih, udah mau tamat nih kayaknya guys ya. Run to your safety and let's get out of here. Oke, ini kita disuruh lari lewat sini guys. Apa emang yang ngejar kita? Nggak ada yang ngejar kita guys. Susah ya, easy peasy nih guys. Easy peasy. Easy. 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 To play on bos. Kita doang. Gitu dong guys, dapat badge kita guys. Wah, kukira susah guys ya. Oke guys, jadi udah kelar. Apakah kalian setuju jika di next video kita bakal lanjutkan lagi buat main game yang lainnya? Ini banyak banget nih guys ya di Roblox guys. Ada game ini guys ya. Kita jadi pengunjung. Terus belakangnya ini ada bos-bos psikopat guys. Ini seru kayaknya guys ya. Yaudah lah guys ya, mungkin segitu video kita kali ini. Coba kalian komentar. Di next video kita bakal main map apa lagi guys ya. Dan bisa kalian ketawa guys, kalian bisa langsung ketawa. And let's go, peace. Bye-bye.